Bismillahirrahmanirrahim. Qala Asy-Syaikh Al-Alim Al-Allamah Al-Imam Al-Hafiz Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizba Al-Ju'fi Al-Bukhari rahimahullahu taala. Babu qada'i shalawatil ula fal ula. Ini bab mengqada' salat-salat pertama kemudian pertama. Maksudnya apa? Berurut dalam kita mengqada'. Dalam mazhab kita ini hukumnya sunnah. Ya. Sunnah. Ya, hukumnya sunnah. Jadi mana duluan itu hukumnya adalah sunnah. Haddatsana Musaddadun qala haddatsana Yahya an Isamin. Telah bercerita kepada kami oleh Musaddad, beliau berkata telah bercerita kepada kami oleh Yahya dari Isam qala berkata beliau haddatsana Yahya huwa bunu Abi Katsirin an Abi Salamah an Abi Jabirin. Dari Abi Jabir qala beliau berkata ja'ala Umar yaumal Khandaq. Adalah Sayyidina Umar, ya, ja'ala ini maknanya kana, ya. Jadi bukan menjadikan, menjadikan oleh Sayyidina Umar, bukan ini adalah, ya. Ja'ala Umar, nanti kalau kita ngaji Ibnu Aqil nanti insyaallah ketemu. Adalah Sayyidina Umar yaumal Khandaq, pada hari Khandaq, par hari perang Khandaq. Yasubbu kufarahum, mencela orang kafir mereka. Mencela orang kafir mereka. Kemarin kita sudah ceritakan. Jadi Sayyidina Umar mencela orang kafir. Kenapa? Karena yang menyebabkan tertundanya sholat ini orang kafir. Jadi boleh itu begitu, mencela. Kan mencela enggak boleh. Tapi kalau keadaannya begini, boleh. Ini yang saya katakan dalilnya, ya, Habib Rizik ini tuh. Boleh. Jadi enggak semua mencela itu enggak boleh, enggak ada yang boleh. Kan banyak orang yang enggak tahu, ya. Ya, makanya kalau ada seorang ulama besar, orang pintar, orang soleh, tapi melakukan yang seperti itu, kita husnuzon aja. Kenapa? Boleh jadi kita yang belum sampai. Boleh jadi kita yang belum sampai. Memang banyak sekarang nih orang, banyak orang yang komentar, padahal bukan ya, ahlinya. Banyak orang bodoh komentar, bicara. Bukan ahlinya, bukan bidangnya, jangan bicara. Apalagi ya, menghakimi seseorang yang ahlinya, apalagi. Jangan sampai. Waqal dan beliau berkata makitu usallil asra hatta garabat. Hampir saja aku tidak melakukan salat asar sehingga surup matahari. Qala beliau berkata lagi fanazalna buthana lalu kami singgah di ya, ke buthan di buthan fasalla lalu salatlah ia Nabi ba'da ma garabati syamsu setelah ya. Fasolalu ia sholat, lalu sholatlah ia setelah surup matahari. Summa sholal maghriba, kemudian beliau sholat maghrib. Jadi pertama sholat, ya, beliau sholat setelah surup matahari, kemudian sholat maghrib. Berarti sholat asar dulu yang diqada lalu sholat maghrib. Nah kita lihat
ini didahulukan sholat qadha dulu, ya, lalu sholat yang hadir yaitu maghrib, ketika sholat yang hadir waktunya luas. Ya, karena berurut ini hukumnya sunnah. Tapi kalau umpama waktu yang hadir tinggal sedikit, yang kalau dilakukan, didahulukan yang sholat qadha dulu, maka yang hadir bakal keluar waktunya, maka wajib kerjain yang hadir dulu, baru yang qadha. Gitu. Kenapa? Karena hukum ya berurut ini adalah sunnah. Dibolehkan sholat seperti ini, ya, melakukannya, ya, apa, sampai tadi dikatakan apa, sholat setelahnya, setelah apa, surup matahari, ya, setelah ba'dama gharabati syamsu, setelah surup matahari, berarti lewat itu waktunya, ya. Kalau ada uzur, jadi ada uzur, apa tuh, perang. Tapi kalau enggak ada uzur enggak. Nah, kalau kita uzur salat apa? Min a'dzari salat apa? Ya. Ketiduran, kelupaan itu. Enggak apa-apa. Ya, makanya nanti ada yang salat qadha yang wajib segera, ada yang apa? Ada yang mempunyai uzur, ada yang tidak mempunyai uzur. Maka ketika itu nanti ada yang ya wajib fauran. Ya, ada yang segera, ada yang enggak segera. Sunat segera. Ada yang segera, ada yang enggak segera. Kalau dia sengaja, wajib segera. Enggak sengaja, enggak. Boleh entar-entaran, tapi sunnah. Mana ketiduran? Mana kelupaan? Ya. Jadi kalau yang segera yang mana? Itu yang sengaja, segera. Makanya yang dulu-dulu pernah ada orang yang kagak pernah sholat gitu ya, itu dibayar. Dalam mazhab kita Syafi'i wajib dibayar. Dulu pernah enggak melakukan sholat. Bahkan ketika kita melakukan sholat sunat, kita enggak melakukan sholat sunat, kita kerjain, kita melakukan sholat sunat, kita enggak melakukan sholat qadha, kita kerjain sholat sunat, maka itu haram. Apanya haram? Haram salah mempergunakan waktu. Sah enggak sholatnya? Sah. Ya. Karena haram di situ, larangannya itu adalah dia salah mempergunakan waktu. Kayak orang punya duit, bukannya dia punya utang, bukannya dia bayar utangnya, dia belanja-belanja. Sah enggak belanjanya? Sah. Belanjanya sah, tapi kagak punya, bahasa kita bahasa kasarnya enggak punya otak ya. Punya utang senang-senang. Jadi bayar dulu itu utangnya, bayar. Apa kata ya, bahasa orang sekarang apa, apa kata dunia gitu ya. Banyak utang, belanja-belanja, banyak utang, keren-keren, gaya-gaya. Ya, banyak utang, padahal utangnya banyak, apalagi sampai triliunan utangnya, apalagi ya atas nama ya apa, satu organisasi atau satu negara ngutang ya. Apalagi ya. Ini wajib segera ketika dia meninggalkan sholat ya tanpa uzur. Kalau enggak uzur, ya apa, kalau ada uzur maka itu sunnah segera. Yang bagus segera sunnah. Nah, dalam kondisi normal kita segera sholat, segera, jangan entar-entaran. Karena ketika kita segera sholat berarti kita memperhatikan sholat. Ketika kita memperhatikan sholat, insya Allah nanti sholat pun akan perhatian kepada kita.
Wallahu a'lam bishawab. Summa qala babu ma yukrahu minas safari minas samari ya. Badal isya. Iya. Yeah.